Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel Bawor Pelana Channel 2. Di video kali ini kami memuat tentang lemur indri. Lemur indri adalah salah satu spesies primata endemik yang hanya ditemukan di Madagaskar. Berikut adalah beberapa informasi tentang kehidupan lemur indri. Satu, habitat, lemur indri umumnya menghuni hutan hujan primer di Madagaskar, terutama di wilayah timur pulau tersebut. Dua, makanan, mereka adalah herbivora, yang berarti mereka memakan daun, bunga, buah-buahan, dan beberapa tumbuhan lainnya. Tiga, kelompok sosial. Lemur indri biasanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari anggota keluarga yang terkait. Mereka cenderung menjadi makhluk yang pemalu dan jarang terlihat di habitat alaminya. 4. Aktivitas. Lemur indri adalah hewan arboreal, yang berarti mereka lebih aktif di pohon daripada di tanah. Mereka menggunakan ekor panjang mereka untuk menyeimbangkan ketika melompat di antara cabang-cabang pohon. 5. Kepemilikan terbatas. Karena keunikan mereka, lemur indri dilindungi oleh Undang-Undang Madagaskar dan oleh konvensi internasional, seperti CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Populasi mereka juga terancam oleh hilangnya habitat dan perburuan. 6. Keadaan terancam. Sayangnya, lemur indri terancam punah karena hilangnya habitat dan aktivitas manusia yang merusak. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi spesies ini dan ekosistem tempat mereka hidup. 7. Kehamilan dan reproduksi. Lemur indri memiliki periode kehamilan yang cukup lama, sekitar 120 hingga 150 hari, dan biasanya melahirkan satu anak per kelahiran. Dalam upaya melindungi lemur indri dan spesies primata lainnya di Madagaskar, konservasionis bekerja keras untuk melestarikan habitat alaminya dan mengendalikan perburuan ilegal. Sekarang kita lanjutkan ke fakta-faktanya tentang lemur indri. Indri adalah salah satu jenis lemur yang sangat menarik. Berikut beberapa fakta menarik tentang lemur indri. Silakan dilanjutkan, Pak Dharma. Terima kasih, Kak Ica. 1. Endemik di Madagaskar. Lemur indri hanya dapat ditemukan di Pulau Madagaskar, yang membuatnya menjadi spesies endemik yang sangat penting untuk pelestarian. 2. Ukuran yang besar. Lemur indri adalah salah satu jenis lemur terbesar di dunia, dengan panjang tubuh mencapai sekitar 64 sampai 72 cm dan berat mencapai sekitar 6 sampai 9 kg. 3. Memiliki ekor. Indri adalah lemur tanpa ekor, yang merupakan ciri khasnya. Hal ini berbeda dengan banyak spesies lemur lain yang memiliki ekor.
4. Kelangsungan hidup bergantung pada hutan hujan. Mereka sangat bergantung pada hutan hujan Madagaskar untuk makanan dan perlindungan. Kerusakan hutan dan deforestasi adalah ancaman serius bagi populasi Indri. Liman hidup dalam kelompok kecil. Lemur Indri biasanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 individu. Kelompok ini terdiri dari pasangan induk dan anak-anak mereka. 6. Kehidupan malam. Seperti sebagian besar lemur lainnya, Indri adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari dan tidur di siang hari. Berarti seperti kelawar ya, Bang Dharma. Betul-betul Kak Jessica, 7 suara unik. Indri dikenal dengan panggilan suara uniknya yang terdengar seperti nyanyian. Panggilan ini digunakan untuk berkomunikasi antar anggota kelompok dan mempertahankan wilayah mereka. 8. Herbivora. Lemur Indri adalah herbivora dan memakan berbagai jenis daun, bunga, buah-buahan, dan tumbuhan lainnya yang dapat mereka temukan di hutan. Ancaman kepunahan. Indri terancam oleh hilangnya habitat alaminya akibat deforestasi dan perburuan ilegal. Pelestarian habitat dan upaya perlindungan sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies ini. Fakta-fakta ini hanya sebagian kecil dari informasi menarik tentang lemur Indri. Keberadaan mereka yang unik di Madagaskar membuatnya menjadi subjek penelitian dan konservasi yang penting. Sekian dulu fakta tentang lemur Indri, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di-subscriber ya, gratis.